Ya, halo, kembali lagi bersama saya Baka Baga ya. Ntar, kita gedein dulu suaranya. Tuh, dua, tiga. Nah, kali ini aku mau main Run Factory yang ke-1 ya. Sebelumnya kita lihat dulu openingnya ya. Coba. Oke. Ada orang nyangkul, asik. Oke. Run Factory itu game Harvest Moon tapi sambil bertarung sama monster ya. Oke, kita lihat dulu openingnya. Ini openingnya kayak opening anime aja ya. Iya. Oke. Oh, ini dia ceweknya nih. Halo. Kok nggak cocok ya musiknya? Kenapa nggak cocok ya? Kenapa lagunya bahasa Inggris, soalnya bahasa Jepang aja. Oke. Naga. Oke. Keringetan. Oke. Iya, lari. Gimana sih, bukannya dibunuh nih. Kenapa malah lari? Aduh. Oke, gua. Ada gua. Oke, ada kebun dalam gua. Ah, kelamaan. Udah. Lama. Run Factory. Oke. New game. Oke. Ini Run Factory yang ke-1 ya. Kayaknya aku udah pernah mainin deh. Aku lupa udah lama. Coba kita cek dulu kayak gimana ya. Spring day ke-1. Oke. Phew. Oke, sepertinya kecapekan ya, kecapean. Phew. Phew lagi, awas nih. Phew. Aduh. I can go on katanya. Aku gak bisa jalan lagi. Ya pingsan. Baru juga mulai udah mati dia. Oke. Are you okay? Wah. Kayaknya ini heroin ya. Heroinnya ini nih. Wow, I've never seen anyone actually on the verge of collapsing before. Aku gak pernah lihat orang sekarat sebelumnya katanya. Oh well, I've been walking for days katanya. With no food, no water. Aku udah jalan seharian tanpa makanan dan tanpa air katanya. Oh, itu nggak sehat katanya. Tunggu sebentar ya. Oke. Nih, kamu kan kita kecapean ya. Kenapa malah dikasih cangkul? Kita malah disuruh kerja lagi ya. Gimana sih ini? Kita kan kecapean, udah mau pingsan kok malah dikasih cangkul gitu ya. Malah disuruh kerja. Ini gimana ini? Ini otaknya dari mana ini? Pemikirannya gimana sih ini? Actually I was hoping for some water. Sebenarnya aku berharap air katanya. Ya iyalah kecapean butuh air ya. Oh iya air ya. Tunggu sebentar ya. Oke, kita dikasih air akhirnya ya. Nih, watering can. Lah. Kok dikasih penyiram tanaman gitu. Wah, ini ngaco ini. Ngaco ini wah. Ini ceweknya gimana ini? Kita kehausan gitu ya. Malah dikasih penyiram tanaman gitu. Ini gimana ini? Pemikirannya gimana ini? Patut dipertanyakan ini. Apakah ada yang kamu perlu? Wah, ini ceweknya kayaknya idiot ini ya. Kita mau minum malah dikasih penyiram tanaman coba. Maksudku aku mau minuman kan. Gimana ini ya? Aneh nih. Aduh, sorry. Wah. Orang kita jelas-jelas hampir pingsan coba ya. Kita hampir pingsan. Terus kita udah bilang, aduh haus nih. Masa dikasih ini ya? Penyiram tanaman di mana sih ini? I thought a hoe and watering can would be more your style. Style endasmu. Style. Oke, okay, I'll be right back. Okay. Wah, ini kalau kita menikah jangan sama dia nih ya. Ini nggak bener nih cewek nih. Here you go, some water and bread. Oke. Okay. Akhirnya kita dikasih ini ya, roti. Thank you very much. Oke.
kamu menyelamatkan hidupku. Oh, it's nothing. Emang enggak, kamu mah mau membunuh kamu mah. Malah dikasih cangkul, malah dikasih penyiram tanaman. Kamu mau membunuh ke aku kan kamu? Dasar kamu ini. Say, you are not from this town, are you? Kamu bukan dari kota kan? Iya. Kamu lagi trip or something katanya. Well, to be honest, I don't really know myself katanya. Sejujurnya aku juga gak tahu tentang diriku. Wah, aneh juga aku nih. What do you mean you don't know? Maksudnya apa kok gak tahu? Aku gak ingat kenapa aku kesini katanya. Oh, lupa ingatan. Biasa ya. Lupa ingatan. You mean you have amnesia? Maybe. Do you remember your name? Kamu ingat namamu? Enggak. Oh ya, wah, setiap orang butuh nama katanya. Terus kamu mau ngasih nama? Kenapa enggak kamu pilih aja namanya? Oke. Okay. Oke. Okay. Namanya siapa? Aguna. Aguna? Oh, Raguna. Apaan? Raguna. Kebun binatang Ragunan. Ya udahlah, enggak apa-apa. Raguna aja namanya. Keren juga lah. Raguna, I like it. Oke. Okay. Kita jadi apa ini ya, satwa liar ya ini. Satwa liar, you do, thanks katanya. What's your name by the way? Nama kamu siapa? Namaku Miss. Oh, aku Miss. Kamu mau ngapain sekarang? Aku mau nyari kota yang gak berpenghuni. Oke. Oh, kalau gitu aku punya ini rumah kosong katanya ya. I don't know what to say. But no, I couldn't possibly. Aku gak bisa dong, katanya. Gak usah, jangan bodoh, katanya ya. Aku kan gak make. Selain itu, I mean what I said before. I think you look like a farmer, Raguna. Kamu itu kelihatannya kayak farmer, katanya. Emang ini, muka-muka petani gitu ya. Si Raguna ini ya. Do you really think I have what it takes to walk a farm? Kamu pikir aku bisa ini... bekerja di kebun katanya. Katanya, aku pikir kamu punya bakat. Emang kita bakatnya nguli kita ini ya. Oke, okay, oke. Okay. This is going to be so fun. Come on. The house and field are the north. Are in tadi apa? Katanya ada di utara ya. Coba. Weh, bisa jalan coba. Oh, ini. Nah, ini kita dikasih cangkul tadi ya. Kita lagi kecapean, kehausan. Ih, kok bagus ya? Lah, kok bagus juga ya Run Factory 1. Aku pikir yang bagus tuh yang ketiga doang. Aku yang ketiga sampai tamat maininnya. Yang ke satu aku lupa. Lari pencet apa? Oh, R. Lari pencet R. Oke, mantap. Ngobrol pencet apa? A. Ini rumah dan kebun. Ini rumah dan kebunku. Bagaimana menurutmu? Gak buruk kan? Yeah, but I'm not asking you to let me walk on the land here or anything. Aku gak minta kerja kok katanya ya. Hey, but I'm not asking you to let me. Udah gak usah khawatir katanya. Aku akan membantu kok katanya. Tetapi aku juga takut ya kalau kerja sama dia nih ya. Dia ini aneh loh cewek ini nih. Kita lagi mau pingsan gitu ya, malah dikasih cangkul. Emang niatnya emang udah nyuruh kita kerja dari awal. Ini emang niat awalnya udah buruk nih. This is the field. I have not done any work on it for a while. Oh, aku gak pernah ngerjain kebunnya sebelumnya ya. Makanya banyak tanaman-tanaman. Wah, apa tuh? Monster, ha? Tiba-tiba ada monster. Hey, Miss, mundur. Oke. Okay. You got any kind of weapon? Kamu punya senjata, pakai aja cangkul katanya. Wah, ini kita malah disuruh bertarung pakai cangkul gitu ya. Kejam amat ya. Oke. Haya! Haya! Kok kita yang kena? Haya! Cangkulan sakti! Cangkulan sakti! Cangkul... kebalik bodoh! Cangkulan sakti! Cangkulan sakti! Kok nggak kena? Cangkulan sakti! Ha. Oke, mati. Dah. Hell, I managed to defeat it. Are you okay, Miss? Miss, kamu baik-baik saja, katanya. Ya, aku baik-baik saja. Kamu gimana, Raguna? Aku kena serang 2 kali. Darah aku ngurang 10 jadinya. I'm also okay, but I think I killed the monster. Aku udah bunuh monsternya. Enggak, itu masih hidup, katanya. Hah? Weapons and tools have a kind of magic called
Retornen. Oke. Retornen itu sihir yang mengirim monster kembali ke tempat asalnya. Oh. Gitu. Original place. Jadi kembali lagi ke tempat asalnya tuh monster ya. Monster are kind of spirit. Oh, spirit. Cuma jiwa jadi ya. They originally come from a different world from ours. Oke. Dia asalnya ada di dunia lain ya hidupnya. It look like its soul went to heaven. Oke. Jiwanya pergi ke surga. But in fact, it returned to its real homeland. First forest. Oke. Dia kembali ke rumahnya ya. Hutan pertama katanya. Oh really? Well, I'm glad that I didn't kill it. Oh, untung aja aku gak bunuh dia katanya. Anyway, I was impressed by you there katanya. Did you learn swordsmanship somewhere katanya? Kamu belajar pedang dari mana? Mungkin katanya. Tapi di ingatanku katanya. Oh, kita lupa ingatan, jadi kita gak ingat ya kita belajar pedang dari mana. That's beside the point. I want to know what the monster was doing here. Monster ngapain ada di sini ngomong-ngomongnya? Bukannya mereka munculnya di atas tanah? Ya itu kan tadi di atas tanah ya. There are people called Earthmates who can summon the monster. Oke. Okay. Earthmates. Mereka adalah orang yang bisa mendengar suara bumi. Some of them can communicate with the monster. Oke. Okay. Oh, beberapa orang di kota tinggal bersama monster katanya ya. Tapi ini pertama kali aku bertarung dengan monster yang disummon katanya. Benarkah? Ya, apapun itu terima kasih ya kamu udah nyelamatin aku. Hey, it's nothing. Raguna, I really owe you for this. Aku berhutang padamu ya. Ya udah, kasih duit kalau berhutang. Sebagai rasa terima kasih, aku bakal ngijinin kamu kerja di sini tuh kan. Udah dari awal niatnya emang mempekerjakan kita dari awal. Makanya kita dikasih cangkul kan. Thank you. Oke. Kenapa kamu ngelakuin ini untukku? Aku merasa kamu tuh punya potensi deh. Kamu tuh muka-mukanya kayak kuli deh. Itu dia, potensial katanya. Ya, yeah, I feel that you seem to understand the way of the earth. Oke. Kayaknya kamu ngerti banget soal bumi deh. Emang apa kita geologi ya? Kita apaan emang? I also feel that while growing vegetable katanya. Your memory maybe come back. Oke. Okay. Okay. Ya udah ayo kerjalah. Aku mau nyoba. How do you grow? Udahlah. I'm fine for now. I'll be fine. Oke. Okay. I'm gonna give you this seed, Raguna. Oke. Okay. Aku pengen nyoba radish. Oke. Okay. Radis tuh ini ya apa yang putih kan, yang warna putih itu kan apa sih ya, yang putih lah pokoknya. Oh yeah, let's give the farm name. Oke, okay. Kasih nama. Namanya apa ini? Miss. Nah, udah Miss aja lah. What a great name. Itu kan nama kamu. I knew you come up with a good one. Oke, okay. Bagus juga ya. Dan factory yang ke-1 aku tidak menyangka. Oke, coba B. Ini bekas bertarung sama monster. Kita coba aja deh ya. Ini ada sabit gak nih? Ganti ini gimana? Ganti senjata? Gak bisa. Salah. Kepencet. Kok ini gimana cancelnya? Kok gak bisa di cancel? Cancel. Ambil. Kita nggak ada sabit apa? Coba ntar. Kita lihat rumahnya gimana. Cantik ya. Ini apa ini? Ini kebun juga coba. Bisa dicangkul nggak? Nggak bisa. Coba. Wih, rumahnya bagus banget gila. Luas banget. Ini rumah atau apa nih? Kok luas banget nih? Gila, rumahnya mantap. Mantap sekali rumahnya. Tapi kita nggak punya yang lain lah.
Oh, start coba, start. Oh iya bener, start. Ini apa nih? Kok gak ada namanya ya? Ini bibit kan? Yang hitam nih. Oh, ini ada friend. Oh, ada monster. Oh, ini bisa melihara monster ya? Oh, nanti bisa dilihat pertemanannya. Kayak balik dulu deh. Eh, gimana baliknya ini? Pencet apa baliknya? Ini gimana kok nggak bisa balik? Ini gimana baliknya? Pencet apa ini? Hei, nggak bisa. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar sih. Oh, udah. Coba. Nggak ada peralatan gitu ini. Aku mau nyabit, mau nyangkul. Oh, ini ada kotak nih, coba. Isi kotaknya apa nih? Oh, nggak bisa. Kotaknya nggak bisa dipegang, ha? Ayo jual-jual di mana? Oh, ini penjelasannya kurang nih. Atau aku yang salah ya tadi, di skip penjelasannya. Coba ambil ini, ambil. Dimakan. Kok dimakan? Nyimpen, pencet apa ya nyimpen? X. Oh, X. Taruh sini aja deh. Oke. Kita coba mencangkul. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Oke. Coba. Oke. Coba start. Coba pakai. Ini pakainya gimana nih? Coba. Ha. Oh, gitu. Start. Start. Oke. B. B. Wih, mantap. Oke. Otomatis gak bisa apa nih ngambil cangkul. Coba. Start. Oke. Kok cangkul? Salah. Siram tanaman. Oke. Siram. Oke, sip. Ini kalau di upgrade mungkin bisa banyak ya. Habis lagi airnya. Bukannya ngomong nih. Oke. Siram. Tapi ini lumayan bagus loh gambarnya. Cur, cur. Cur. Udah 17 menit, lama juga aku main. Ntar lah, coba aku keliling-keliling sebentar ya. Kita lihat kotanya dulu. Oh, beginilah kotanya ya. Oh, datar nah, kotanya. Oh, in. Kita coba masuk in. Wah, siapa ini cantik ini ya? What's your... Oke, cuci muka sana katanya. Xavier. Kamu juga Tori. Oh, ini mah udah punya anak nih mah. Nggak bisa dinikahin ini pasti nih. Hah, siapa nih? Xavier. Tapi, I'm going to Carmate Cave right now, so I have no time to wash my face. Aku nggak punya waktu cuci muka. Waduh, ini membantah orang tua aja nih kerjaannya. Oh, ini Tori. Tori ini berbakti nih pada orang tua nih. I wash it 3 times already, mami, katanya. Oh, dia udah 3 kali cuci muka. Bagus nih. Si Tori anak yang pintar nih. Oke. Okay. Those kids of mine. Aduh, anak-anakku itu. Kok cantik ya Lady Anne ini ya. What? A customer was here, katanya. Ada customer, katanya. Gimana kalau dia melihatnya, katanya. Aku sudah melihatnya kok, Bu. Oh, kamu... Muka kamu kok ini ya? Nggak... asing ya muka kamu. Traveling through this part, you're welcome to stay at my inn. Oke. Okay. Makasih, tapi aku udah punya tempat tinggal kok. Oh, it's you. Oh, kamu yang dikasih... Yang hidup bareng sama si Miss. Ya benar, namaku Raguna. Aku Lady N. Oke. Okay. Aku punya anak laki-laki sama perempuan yang seusia sama kamu katanya. Mereka pasti seneng deh ketemu sama kamu. Oke. Okay. Kayaknya bisa dinikahin yang pakai kacamata tadi ya, si Tori itu. Kita bisa naik ke atas ya? Oh, bisa. Ini boleh nih. Kok luas ya dalam rumahnya ya? Oke deh. Dah, keluar. Oke, sip. Ini apa nih? Ini kayaknya jualan senjata deh.
Tapi udah 20 menit ya, udah lama ini aku. Oh, tutup. Sword Leo Smithery. Buka jam 9 pagi. Ini jam berapa emang? Buka deh. Oh, ini ada apa lagi? Ih, tempatnya luas juga nih, seru nih. Eh, tunggu. Kamu siapa? Oh, Sabrina. Bet that huge seashell surprise you katanya. Siapa kamu? Aku Sabrina. I run that seaside shack over there. Oh, dia buka toko ya di dekat pantai katanya. Namaku Raguna katanya. Oh, kamu yang tinggal bareng ini, Miss katanya. Hah? Eh, kamu yang apa tadi? Yang dikejar-kejar sama si Miss ya tadi. Ahaha, don't worry, Miss isn't a bad person. Ah, bohong. Dia orang yang buruk lah. Anyway, that mysterious shell over there is connected to other world. Oke, ya, berisik. Oh, ini ya. Katanya ini terhubung dengan dunia lain. Coba. You must first save before entering the mystery shell. Yes. Eh, apa nih? Save complete, oke. Wih. Oh. Communicate dengan dunia lain maksudnya itu. Oke, ini pantai ya. Eh, ini siapa? Kok jadi cowok? Perasaan tadi cewek deh. Tadi kan Sabrina. Kok jadi God Twin namanya? Ini pertama udah males ngomong. Oh, ini mayor. Udah closing aja deh. Terima kasih sudah menyaksikan. Itu dia Run Factory ke-1. Ih, ini siapa cewek ini? Cewek. Cecilia. Wah, ini mah loli ya. Loli ini mah. Oke deh. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita lanjutin di episode lainnya, oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.